Shalom, blessed people. Hari-hari ini, dunia sangat mendambakan apa yang disebut dengan ketenangan atau serenity. Maklum, karena saat ini kita masih bergumul dengan COVID-19 yang belum kunjung selesai, yang sudah mempengaruhi berbagai sektor di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Itu sebabnya banyak orang yang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangannya, dan tentu ini sangat berpengaruh dalam hubungan di dalam keluarga. Satu hal yang rindu saya bagikan kepada Anda semua, menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan, jangan lari dari Tuhan, namun tetaplah mendekat kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita berdoa, membaca firman, kekuatan yang baru itu masuk di dalam hidup kita. Sehingga kita diberi kekuatan ekstra untuk melangkah lebih jauh, melangkah lebih kuat, bukan dengan kekuatan kita, namun dengan kekuatan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Hari ini adalah hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan Tuhan mau untuk kita tetap bersemangat, untuk kita tetap tenang, karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru dan hidupnya senantiasa diperbaharui oleh Allah. Sebentar, saya ajak Anda semua untuk menyaksikan satu musik instrumental yang sangat indah dari teman-teman Aletheia Worship yang memuji Tuhan dengan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Saya berdoa lewat alunan musik yang jazzy ini, Anda pun boleh diberkati. Silakan dengarkan musik ini ketika Anda bekerja di rumah, Anda sedang belajar, apapun aktivitas Anda, kiranya ketenangan dari Tuhan itulah yang senantiasa menjadi bagian dan kekuatan buat kita semua. Tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.